Kawan-kawan, di video kali ini saya akan mengajak Semedan untuk bersama-sama menyaksikan persiapan daripada karya pirayanya yang fenomenal yang dilaksanakan di daerah Karangasem, tepatnya di Desa Ngandelu. Jadi dari pertigaan Padang Bae, kalau dari arah Denpasar kita akan berbelok ke kiri kurang lebih ada 2 km. Nanti kita akan tiba di tempat upacara. Dan seperti yang diketahui, nanti kegiatan pitriyatnya yang dilaksanakan oleh Sire Arya Kanuruhan Tangkas Koryagung dan Sire Arya Kuto Waringin Kubon Tubuh Desa Adat Ngandelu pada Budo atau Rabu Pon Tulu tanggal 14 Agustus tahun 2024 ini akan digelar. Jadi berbeda dengan kegiatan upacara pitriyatnya, pada upacara pitriyatnya kali ini memang betul-betul sangat fenomenal sekali. Kenapa betapa tidak? Jadi dengan menggunakan body mass yang tingginya mencapai sekitar 32 meter berdiri megah di perempatan Desa Antigo. Kita lihat dalam video ini beberapa dari warga yang sedang ayah melakukan persiapan untuk melengkapi dari perlengkapan upacara pitriyatnya kali ini. Dalam upacara pitriyatnya massal yang dilaksanakan oleh Semedan Sire Arya Kanuruhan Tongkas Koryagung dan Sire Arya Kuto Waringin Kebon Tubuh Desa Datangan Tu ini, mereka membuat badi yang sangat tinggi. Badi yang digunakan pada tanggal 14 Agustus mendatang tersebut berdiri megah setinggi kurang lebih 30 meter lebih. Karya ini pun menarik perhatian banyak pihak, terutama bagi pengendara yang melintas di jalur tempat badi mas tersebut. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan momen pada badi mas tersebut dengan memiliki 7 tumpang atau tumpang pitu serta karang bumo yang membuat karya tersebut terlihat sangat megah. Jadi selain memiliki tinggi yang mencapai sekitar 30 meter lebih ini, body mass ini juga cukup berat sehingga dalam proses membawanya ke sidro atau kuburan nanti rencananya dibantu menggunakan roda. Jadi untuk proses pembuatan body ini sendiri, menurut beberapa masyarakat katakan dibuat sekitar 2 bulan lebih. Karena selain undagi, pesemontonan tersebut juga ikut bersemangat dalam membantu cara gotong royong. Jadi, kenapa badi ini dibuat setinggi ini? Menurut beberapa warga yang juga ada di sekitar tempat itu mengatakan bahwa menyesuaikan dengan jumlah daripada sawu atau orang yang meninggal dunia ini diupacarai. Dan kemudian setelah kita menyaksikan bersama-sama kemegahan dari badai mas ini, selanjutnya saya akan mengajak Semedan untuk bersama-sama melihat singa yang akan mengiringi dari acara pitriyatnya tersebut. Dan dari arah badai mas ini kita akan bergerak menuju ke arah selatan kurang lebih sekitar 400 meter menuju tempat upacara berlangsung di mana singa tersebut dipajang. Jadi singanya juga cukup besar dikarenakan sawo atau jumlah
mereka yang akan di aben berjumlah sekitar 220 sawo, sehingga singa yang dibuat berukuran jumbo. Dan nanti kita akan bersama-sama menyaksikannya sebentar. Dan dari sini kita sudah melihat kepala dari singa yang berwarna merah. Dan disinilah nanti upacara akan berlangsung, dan dari sini pula singa ini akan diarak menuju ke sidra atau ke kuburan. Jadi kita akan memarkir kendaraan dulu sebentar, kemudian kita akan melihat bersama-sama menyaksikan dari detail bentuk dan ornamen daripada singa ini. Jadi dengan banyaknya sawo yang akan dipacarai dalam pitriyatnya kali ini yang berjumlah sekitar 220 sawo itu, dikarenakan prosesi pitriyatnya atau ngaben seperti ini berlangsung jarang, yang diperkirakan berlangsung kurang lebih selama 8 tahun sekali. Dan dalam upacara kali ini masing-masing sawo dikenakan urunan masing-masing 7 juta rupiah, sedangkan masing-masing kakak juga turut beserta memberikan sumbangsih, hanya saja jumlahnya tidak sama. Jadi upacara pengabenan pasemetonan Tangkas Kuriagung dan Kutowaringin ini akan berlangsung pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 yang akan datang. Jadi bagi semeton yang belum sempat atau tidak akan sempat hadir pada tanggal 14 Agustus, silakan bisa menyimak videonya di sini atau mungkin datang sebelum tanggal 14 Agustus untuk melihat lebih dekat daripada badai dan juga singa berukuran jumbo tersebut. Dan inilah singa dengan berukuran yang cukup besar dengan detail ornamen ukiran khas Bali. Yang memang dibuat berukuran cukup besar untuk menampung 220 sawo yang akan dimasukkan ke badan singa tersebut. Jadi sepintas dalam upacara ini tidak ada yang berbeda pada setiap tahapan menjelang puncak upacara pengabenan yang diikuti sawo berjumlah 220 tersebut. Namun yang menjadi sorotan publik adalah bentuk bangunan badai emas tumpang pitu atau tingkat 7 dengan tinggi mencapai 30 meter lebih ini. Itu tak sedikit dari wisatawan domestik, bahkan wisatawan asing sengaja datang untuk melihat kemegahan arsitektur badai fenomenal itu. Masih juga beberapa seniman hingga udagi dari luar Karangasem juga dikabarkan sengaja datang untuk melihat langsung proses pembuatan badai yang dirancang oleh undagi asal Antigo tersebut. Tidak jauh berbeda dengan bentuk ornamen, ukiran dan hiasan dari badai emas, bentuk ukiran dan ornamen singa kali ini juga sungguh luar biasa. Jadi hampir seluruh badan dari singa ini dipenuhi oleh ukiran dan hiasan ornamen khas Bali yang menambah kemegahan atau kemewahan dari bentuk singa tersebut.
Dan inilah beberapa kegiatan acara atau dudunan upacara upakara dari acara Pitrayatnya yang akan digelar pada tanggal 14 Agustus nanti. Dan jadi demikianlah semeton. Jadi demikianlah semeton untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa memberikan informasi tentang kegiatan adat yang ada di Bali, khususnya upacara Natal atau Pitrayatnya yang digelar di Desa Antige, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.